sambil ngikutin. Udah, makasih ya udah buru-buru. Mau ulang persiapannya. Ya, persiapannya ya pasti sedikit dong mungkin buat sebanyak. Itu teleponnya udah mati deh. Iya, ya Allah. Gimana persiapannya? Ya kayak masih nunggu komisinya berapa. Aduh, Masya Allah. Mungkin persiapannya sejauh ini gimana Mbak Mulan? Ya persiapannya diantaranya datang ke acara-acara pembekal. Komisi berapa sih nanti? Saya tergantung fraksi aja. Tapi pengennya komisi berapa? Boleh apa? Enggak, masih nunggu kan semua masih proses. Halo? Ya. Tapi sejauh ini kesiapannya dari Mbak Mulan seperti apa sih? Insya Allah, namanya udah di mandat, udah diberi mandat ya harus siap, sesiap-siap. Oke, melangkah menuju anggota DPR kan tidak mudah Mbak Mulan mengawasinya sendiri. Mbak Mulan sendiri mungkin siapa sih yang melewati? Sorry ya Mbak ya. Ya alhamdulillah komunikasi sama Mimi, komunikasi tadi juga di sana sempat ketemu sama Kang Dede Yusuf, ada juga siapa dari Partai Nasdem, aduh sampai lupa namanya. Ya sempat, karena memang aku kan datang 2 hari berturut-turut, sempat ketemu ngobrol sebentar lah. Kalau untuk program-program udah disiapkan ya? Kalau program kan kita juga harus lihat dulu komisi berapa. Tapi jadi ya berapa? Kalau dari ya sendiri pengennya komisi berapa? Gak usah lah, biar saya yang tahu. Saya tinggal menunggu fraksi yang menentukan aja. Saya mulai berarti memang totalitas keluar dari zona entertainment atau seperti apa saatnya terpilih? Enggak lah, saya tetap masih, kalau memang masih dipercaya untuk bisa berkreasi, berkesenian ya masih harus terus lah menurut aku, karena memang basic aku juga di situ. Ya deg-degan ada gitu ya, dunia baru, makanya setiap ada pembekalan kita benar-benar belajar serius. Yang lain karena memang kan udah incumbent kan, mereka udah ngerti sepak terjangnya materi dan bagaimana kerja di lapangan, mereka udah tahu. Makanya sering banyak tanya sama teman-teman juga yang sudah terpilih lebih dulu, yang sudah menjalani lebih lama, yang nggak malu bertanya lah. Udah, makasih. Udah cukup ya. Makasih loh Mbak, udah cukup. Udah cukup Mbak, udah Mbak. Nanti kasihan yang lain. Udah, makasih. Teteh sedikit, kemarin kan sempat tidak berkenan dengan pemberitaan waktu itu. Oh udah, makasih. Jangan digosip. Udah, makasih. Udah. Gimana sih Teteh? Makasih Mbak. Makasih. Gimana kemarin sempat ini Teteh? Makasih banyak. Sempet emosi kemarin, Teh? Enggak, saya enggak pernah emosi. Tidak terima dengan pemberitanya kemarin atau? Halo, di mana? Ya Allah, belum jalan loh. Udah di luar ya.